hidung aku. Oplos tahu. Ya terus? Kok. Emangnya Mas masih mau sama aku? Bahkan betis aku sebelah ini oplos loh. Makanya panjang sebelah. Aku enggak masalah kok. Toh, enggak ada bedanya oplas sama enggak. Apa kamu bilang? Body aku yang oplas ini enggak ada bedanya. Kamu enggak tahu Samantha sama Rachel sakit hati. Samantha? Rachel? Siapa? Yang sebelah kanan namanya Samantha, yang sebelah kiri namanya Rachel. Saya enggak masalah sama apapun itu. Yang penting, saya terima perjodohan kita. Duh, kok dia malah suka sih sama kelakuan aku yang absurd ini? Kalau gini terus, bisa gagal rencanaku. Aura, please, gantiin aku ikan buta. Aku gak mau dijodohin. Ya gak mau lah. Yang bener aja, kalau dia nanti naksir sama aku gimana? Gak mungkin dia naksir sama kamu, mah. Hele-hele, nyong ngerti nyong kayak gembel karo jijihi. Tapi sudah delungna bae lah. Nah, itu dia. Aku butuh bantuan orang gembel dan jorok kayak kamu biar dia ilfeel terus batal deh perjodohannya. Pokoknya aku nggak mau. Aku bayar mahal deh. Demi menolong sahabatku terus dapet duit banyak, aku harus rela nyamar jadi dia, gagalin perjodohan mereka. Habis ini kamu masuk ke kafe dan nama kamu Clara. Iya aman. Tapi emut nek berhasil 200 juta. Deal? Deal. Aku mau pulang. Udah kenyang. Pokoknya perjodohan Clara dan Arga batal. Ya udah, bye. Kok mau pulang? Terus kenapa jalannya pincang kayak gitu? Hele, tadi kan aku udah bilang betis aku itu panjang sebelah. Mau sampai kapan sih pura-pura terus? Aura seperti kak. Kok Dini ngerti sih jeneng asli Nenyong? Harusnya kamu bilang, kalau nggak mau dijodohin sama saya, jangan korbanin temen kamu kayak gitu. Kamu? Saya bakal rahasiain ini dari papa kamu. Tapi, temen kamu boleh juga. Kalau kamu tahu sejak awal, ngapain masih mau temuin aku? Ya karena aku falling in love-nya sejak ketemu sama kamu, bukan orang yang dijodohin sama aku. Tapi kan aku aneh. Ya tapi aku suka, gimana dong?